Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto ngopi santai bersama dengan Forum RT se-Kecamatan Palmerah, Kamis 3 November 2022. Tambah hadir pada kesempatan ini Ketua Forum RT se-Kecamatan Palmerah, Wandi, dan Ketua LPM Lingkar Selatan, Helmi Aswan. Turut menghadirkan pula dari Lantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi, Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, dan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini berlangsung diskusi dan tanda jawab terkait dengan persoalan angkutan batubara. Masing-masing Forum RT se-Kecamatan Palmerah mengeluhkan terkait dengan persoalan angkutan batubara yang sampai dengan saat ini menjadi persoalan. Forum RT menyebut bahwa kesepakatan-kesepakatan yang selama ini dibuat tidak komitmen untuk dijalankan. Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto mengatakan, pembahasan tadi terkait dengan angkutan batubara yang memang tidak kunjung selesai. Intinya mereka meminta penegakan secara menyeluruh terkait aturan-aturan yang sudah dibuat. Termasuk surat edaran gubernur terkait pembatasan kendaraan, jam operasional, kemudian nomor lambung. Hal lain soal parkir di bahu jalan juga menjadi persoalan yang sampai saat ini masih terjadi. Edi Purwanto menyampaikan disepakati salah satunya adalah rambu-rambu sementara di sepanjang jalan tidak boleh parkir batubara karena itu meresahkan masyarakat dan mengganggu masyarakat. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.